Jenderal Sudirman. Hai, balik lagi ke vlog Rifat dan gue lagi pingin berbagi kebahagiaan karena sebagai wakil ketua umum IMI Mobility, gue tuh punya kewajiban untuk bisa merangkul komunitas kendaraan Indonesia. Acara yang sekarang nih, ini buat gue kena banget ke hati, soalnya dari kecil gue tuh selalu bergabung dengan PVC. Gue setiap malam takbiran tuh bagi-bagi kopi yang dikhususkan untuk para polisi yang bekerja di malam takbiran. Jadi ini dari gua seumur mereka nih, dari seumur segini nih, nih, look. Dari seumur segini, gua dibawa bokap gua naik mobil-mobil ini untuk keliling Jakarta. Dan hari ini pun gua juga ngajak anak-anak sama ponakan gua untuk nerusin heritage itu. Apa yang penting, kebersamaan, kekeluargaan, kemudian kekompakan dari komunitas emang penting. Dan sekarang gue punya tanggung jawab moral untuk memelihara komunitas kendaraan Indonesia. Dan yang ini adalah yang cukup spesial, dikarenakan gue memang lahir dari komunitas yang sedang berada di belakang gue sekarang. So, masak-masak kopi, itu di situ mereka lagi masak-masak kopi. Terus kita juga ada sumbangan dari seluruh anggota, dan gue juga menyampaikan amanat dari Pertamina juga, semoga bermanfaat untuk semua yang mendapatkan. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan polisi semuanya yang bertugas, dedikasinya tinggi. Dan ini merupakan satu misi kemanusiaan untuk kita, karena kita semua bisa beda-beda profesi tetapi satu tujuan, yaitu berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. So after this kita keliling Jakarta bagi-bagi kopi pakai kodok sama kombi. Guys, naiknya keliling mana? This is the best days of my life. Oh ya? Ini radionya working nggak? Enggak. Radionya karena gak pasti old. Super old. Tapi radio not working ini very expensive. Tapi nggak working. Just like swords. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om-om semua, saya merasa senang karena saya muda di sini. Gimana pun juga, kamu pernah muda, saya belum pernah tua, iya kan? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sambutannya untuk ide yang cuman selewatan aja waktu itu saya telepon sama Om Arif. Karena seumur hidup saya nggak pernah ada kerjaan lain di malam takbiran selain bagi-bagi kopi sama PVC. Jadi ya itu, menurut saya itu adalah suatu tugas yang sangat amat mulia, karena orang banyak yang sumbang sana-sini, tapi kadang-kadang teman-teman polisi yang bertugas sangat berat itu suka dilupakan. Selain ini merupakan bagian dari cerita kehidupan saya, mudah-mudahan tugas yang saya laksanakan di IMI juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling spesial hari ini sebenarnya adalah, karena ini adalah kebiasaan saya dari kecil, makanya mohon maaf saya bawa kecil-kecil itu 3 biji yang saya bawa, 4 sebetulnya agak gede satu, itu semua keponakan saya. Karena saya nggak bakal lupa pesan dari papa saya, kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan itu harus terus dijaga dan tradisi harus terus dilanjutkan. VW merupakan cerita hidup saya. Dari kecil saya naik VW, apapun itu. TK saya pakai kombi B7018 blank, saya nggak bakal lupa. Mobil pertama saya VW Karman Ghia B1372 blank, saya nggak bakal lupa. Belinya 12,5 juta, nyicilnya 10 tahun belum lunas. Tapi alhamdulillah mobil itu menjadi mobil pertama saya yang saya jual, karena saya komit kalau saya menikah saya harus jual mobil untuk bangun rumah. Dan alhamdulillah tembok rumah saya adalah Karman Ghia saya, dan saya nggak pernah menyesal keputusannya.
Dan waktu saya SMA pun saya punya kodok 1200. Jadi semua kodok, semua jenis VW saya ikuti. Jadi ya terima kasih semuanya udah mau panas-panasan malam ini, tapi insya Allah semua kebaikan yang kita kerjakan malam ini bisa baik. Kembali rezekinya untuk kita semua, karena saya tahu banget ini niatnya juga tulus dan ya kita membahagiakan orang banyak. Dan terakhir dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kita sekarang mulai keliling. Aku mau naik mobil. Ayo, mau boleh pilih mau naik yang mana? Oh, ini. Kamu. Ke sana. Mana Pak? Iya, saya di sini, Pak. Ini Pak Riba. Ini katanya sahabatnya komandan. Nih. Hah? Jadi papa saya pendirinya klub ini. Oh gitu. Pak Pri ketuanya sekarang. Jadi kita mau berbagi sama teman-teman yang minat. Iya. Kopi. Ya, Mas Nek. Iya. Siap. Nah, mana kopi-kopinya? Wah, iya. Ini. Iya. Oke. Sudah melaksanakan tugas, tapi tidak ada judulnya, hanya kopi VW aja itu. Siap. Jadi kita bagi-bagi kopi untuk semua polisi yang bertugas hari ini. Sekarang kita di Bundaran HI, Bundaran Senayan. Nah iya, ini makanannya. Ini makanannya. Makanannya. Juga dibagi-bagi. Luar biasa. Mantap ya. Lanjut, Bro. Lanjut. Saya berlanjut dulu untuk bagi-bagi ke teman-teman semua. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih. Saya jalan dulu. Thank you, Mas. Thank you ya. Makasih ya. Keren banget. Boleh ya. Oh. Saya. Iya. Bosnya ini. Bosnya. Bosnya Papa Rifat. Itu dia keceriaan malam ini, kita berbagi untuk para teman-teman polisi yang bertugas, karena itu adalah apresiasi dari kami sebagai komunitas kendaraan Indonesia di bawah Imam Bulitnya, disponsornya juga oleh Pertamina, untuk bisa mendukung kerja mereka selama bertugas. Jadi abis ini kita jalan lagi satu titik, tapi gue udahin dulu videonya. So terima kasih Pak Polisi semua yang telah bertugas. Saya atas nama pribadi dan Imam Bulitnya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lain, karena singgungannya kan bukan cuma malam takbiran aja, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. So here we are, saya melaporkan dari Bundaran HI untuk channel Rifato. See you, mohon maaf lahir dan batin.